Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kreator. Kali ini kita pengen menghadiri pengajian sekaligus tawakupan di majlis Habib Ali Kuitang, sekaligus haul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, dan tawakupan juga di majlis FS Markas Syariah di Petamburan, Imam Besar di Dusun Siap. Nah, kita akan berjalan bersama Bang Muhammad, ya Bang. Oke Bang, salim Bang. Yuk, otw. Ikuti gua. Bahkan rangka menggunakan motor. Oh, yang sama ya. Oke, jadi ya. Dan begitu juga para habaib, guru-guru yang
hadir di sini, kita doain semua panjang umur, sehat afiat, dan kita mendapatkan barokah khususnya dari Majelis Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Hashim Bintang. Saudara-saudara sekalian, saya dari kecil dituntun oleh saya punya walid bersama Habib Jindan, bersama Habib Ali, bersama putra-putra habaib, guru-guru tetap di sini. Hadir dari kecil dan sampai saat ini barokah daripada Majlis Al-Imam untuk Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Buita. Kita rasakan semua. Kalau bukan karena Habib Ali, kita tidak bisa berdiri di sini. Kalau bukan karena Habib Ali, mungkin kita semuanya tidak bisa berdakwah sampai ke pelosok-pelosok negeri. Karena itu, ini majlis yang penuh dengan barokah. Saya masih ingat kakek daripada Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Beliau, kalau beliau mengatakan ini beruntung. Itu saya ingat sekali. Telah memenuhi telinga masyarakat Indonesia ini dengan dakwahnya Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, sebagaimana memenuhi keilmuan mereka itu dengan kitab-kitab Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya radhiyallahu anhum wa arba'ahum ajma'in, sehingga beliau adalah rujukan para ulama di zamannya, menjadi rujukan para habaib, menjadi rujukan para ulama di zaman beliau tersebut radhiyallahu anhu arba, yang mana beliau wafat 1968 Masehi. Nah, kita hari ini berkumpul mengenang wafat beliau sekaligus juga penutupan di majlis ta'lim yang penuh berkah ini. Oh, inilah senantiasa majlis beliau penuh berkah yang kita hadiri semata-mata mencari ridha-Nya Allah, mau dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan agung, bulan yang mulia, bulan yang permulaannya rahmat Allah. Al-Rishad Al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Abdullah Al-Habsyi. Beliau adalah sejatinya pahlawan bangsa kita. Banyak berkiprah untuk di dalam perjuangan Islam di masa-masa kritis Republik kita, di dalam penjajahan Belanda maupun Jepang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beliau dilahirkan di kota Jakarta oleh seorang ibu yang bernama Nyai Salmah, di mana Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi langsung dididik oleh ayahnya. Ayah beliau Al-Arif Billah Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah Al-Habsyi. Sebelum itu Al-Habib Abdul Rahman menikahi seorang wanita dari Bidara Cina, Nyai Salmah. Cukup lama tidak mendapatkan keturunan. Suatu saat sang istri memberitahu kepada Al-Habib Abdul Rahman bahwa dia bermimpi yang mentakjubkan sekali, yaitu dia menggali sumur dan sumur itu mencemburkan air yang luar biasa dan airnya bersih dan lain-lain sebagainya. Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah Al-Habsyi, ayahanda daripada Habib Ali, dekat sekali dengan Al-Habib Syekh bin Ahmad Bahagie, Boto Putih yang pusaranya di kota Surabaya. Al-Habib Syekh ini Malgom yang kutub. Diberitahu kepada Al-Habib Syekh tentang istri daripada Al-Habib Abdul Rahman. Apa kata Habib Syekh? Basyarakallah, berita gembira buat engkau ya Abdul Rahman.
engkau akan mendapatkan seorang putra yang menjadi ulama besar dan dicintai oleh murid-muridnya. Dan tidak lama Nyai Salma mengandung dan melahirkan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah sebelum meninggalkan dunia yang fana ini, dia berwasiat kepada istrinya, kalau sudah umur 11 tahun atau menjelang 12 tahun, Ali supaya diberangkatkan ke Yaman, ke Hadramaut. Persis pada umur 12 tahun, setelah meninggal Al-Habib Abdurrahman, tepatnya umur 12 tahun Al-Habib Ali, Nyai Salma ini orangnya pas-pasan. Habib Abdurrahman bin Abdullah ini kerjanya dakwah. Bagaimana untuk menimbah ilmu Al-Habib Ali bin Abdurrahman di Yaman memerlukan ongkos. Inilah seorang ibu. Gelang satu-satunya dijual untuk ongkos putra Anda daripada perjalanan Al-Habib Ali bin Abdurrahman. Sehingga beliau langsung berangkat ke Hadramaut atau Yaman, langsung ke Simul. Di sana dia diterima oleh seorang ulama besar, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrus, dan dia tinggal di pesantrennya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, sang pengarang Sabtu Duror. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Thank you.